sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Burenutin KDL, teman-teman. Pada kesempatan video kali ini ya, kita akan mencoba menyusuri jalur lawas, jalur lama dari alas roban, teman-teman. Jalur yang aslinya sebelum dibangun jalur lingkar ya, teman-teman. Ini kita sudah mulai memasuki ini, teman-teman. Sudah memasuki hutannya, teman-teman. Namun sebelum melanjutkan nonton video, silahkan subscribe dulu channel Burhanuddin KDL, di like video dan nanti diberi komentar, teman-teman. Oke, langsung saja kita coba pantau-pantau jalur lawas ini, teman-teman. Untuk jalur sekarang sudah dicor semua ya, teman-teman. Sudah dicor dan sudah mulai agak bagus. Kelokannya seperti ini, teman-teman. Masih sama seperti dulu, cuman sekarang untuk jalur sudah agak lebar ya, sudah agak lebar jalur di sini. Namun kondisi atau bentuk kontur jalannya masih sama, berkelok-kelok kanan kiri jurang ya, teman-teman. Masih di jalur lama ini, teman-teman. Oke. Sepi, teman-teman, untuk jalur sini, teman-teman. Nggak seperti dulu ya. Kalau dulu emang di sini jalur utama, nggak ada jalur lain, semua kendaraan harus lewat jalur ini ya. Sekarang bisa milih-milih untuk jalur di alas roban ini, teman-teman. Cenderung sepi jadinya sekarang ya. Tapi kelok-keloknya nggak jauh beda dengan jalur yang ke Sukorejo. Cuman untuk ini yang lewat adalah truk-truk besar ya, teman-teman. Truk-truk besar yang lewat sini, teman-teman. Oke, coba kita berhenti dulu ke pos, teman-teman. Ini, teman-teman, di kelok-keloknya, teman-teman, sudah ini rame. Nah, truk dari bawah, teman-teman, ada dari bawah dan ada juga dari atas. Tikungannya sangat tajam di sini ya, di alas roban ini. Jadi memang harus ekstra hati-hati, mas. Hati-hati untuk melintas di jalur ini, teman-teman. Tapi di sini ada ini ya, ada yang membantu mengasih kode supaya tidak terjadi tubruan antar kendaraan, antar truk, baik dari atas maupun dari bawah, teman-teman. Biarpun jalur lebar, tapi tikungannya terlalu tajam di sini ya. Satu lagi truk dari bawah, teman-teman. Dari bawah truk center, teman-teman. Truk center warna ungu mulai manjat di tikungan ini, teman-teman. Boys. Nih, teman-teman. Urut-urutan nonton aku, mas. Ini dua truk dari bawah dan atas, teman-teman. Ini satu dino, teman-teman. Trailer, teman-teman. Ya, dari atas sementara ditahan dulu karena ini harus melambung ke kanan supaya kuat di tanjakan ini ya. Ini ada yang membantu mengamankan jaga sih. Dari atas ada dua truk, teman-teman. Ada dua truk. Oke, teman-teman. Tapi ada yang mengamankan, jadi sudah enggak khawatir tabrakan lagi. Sudah ada yang menjaga. Apa, mas, biar eksplor, mas? Channelnya ya, jangan lupa kapan-kapan tak golekan. Dia mau ngerti, mas, channelnya, mas? Oh, warga kene. Ini satu lagi suaranya bergemuruh dari bawah, teman-teman. Wah, ini harus gantian ya, harus berhenti dulu ya dari bawah itu. Tapi tikungannya kene paling apik kene, mas. Paling apik kene ya. Ini satu lagi, teman-teman, satu lagi. Dua ya, dua trailer, teman-teman, dari arah bawah, teman-teman, arah naik ya. Lah iya. Lho, nang ngene iki, ngene iki justru kebantu. Mantap. Sama
Mas Roben siang ini, teman-teman dulur, lama nggak kesini. Ternyata sekarang jalan juga harus sudah dicor total dan sudah menjadi lebar di jalannya ya. Ancang-ancang, orang ancang-ancang ya. Nekrek ya. Blok rapo ya. Dari atas malahan rame, wih kenceng. Jalurnya sangat menurun ya, sangat menurun dan sudah halus karena teman-teman tikungannya ini loh, tikungannya itu sangat wajar banget kalau nggak ada yang menjaga mengamankan dari mas-mas ini bisa terjadi tumbuhan ya dari atas dan dari bawah teman-teman. Bisa bertumbuhan. Sukerjo apa mas? Tuh langsung berkelok-kelok jalannya teman-teman. Ini satu tiga center ya dari atas teman-teman, dam dan dua box teman-teman, berjalan pelan-pelan karena muatan untuk dam itu muatannya cukup berat ya teman-teman. Oke mas, tonton box mas, dari bawah mas. Suaranya bergemuruh teman-teman. Trailer kosong teman-teman dari bawah, sementara di belakangnya diikuti oleh ini teman-teman, trailer tangki teman-teman. Itu sendiri Citra Kimia. Kembali ke bawah, tetap dengan suara kemerusuk lagi teman-teman, bergemuruh. Satu truk center pasir seperti itu teman-teman, naik dengan berat teman-teman, muatan pasir seperti itu teman-teman. Dari atas ada hinu teman-teman, hinu tua teman-teman. Satu kedam elap dan box hidup teman-teman turun di Alfa Bali teman-teman arah turun ya. Coba kita pantau untuk kelok-keloknya di lokasi ini teman-teman, memang ya ekstrim di sini ya. Dan belum ada pengaman godrilnya di sini teman-teman, besi pengamannya belum terpasang ya di yang dari atas ini. Padahal untuk tikungannya itu sangat letter U sekali ya, sangat letter U dan cukup curam ya. Tentunya dari semak-semak, terlihat dari semak-semak teman-teman. Satu dari atas Fuso, dua dalam empat kali.
Bertemu dari bawah ada center warna hijau, teman-teman. Ada center warna hijau. Harus hati-hati biar nggak bersenggolan. Mulai kelihatan kepalanya. Iya. Jos. Kita kembalikan ke bawah, teman-teman. Ada bob putih, teman-teman. Bob warna putih. Hino lagi, teman-teman. Emang paling banyak ya hino mendominasi di seluruh jalur di Indonesia, teman-teman. Center dari atas, jam dan bob, teman-teman. Nah, wis lagi teman, center jam paling belakang itu adalah ini trailer ini teman, tapi kosongan ya teman, nggak bawa muatan ya. Nah iya. Padahal arah dijaga kan iso tubuhan lho Mas, ngene iki lho Mas. Kok sing kok ndur raket sih kok kono sih. Iso gabresan. Mercy Accord teman-teman, Mercy Accord Block. Di belakangnya adalah Isuzu Block juga ya. Sudah mulai rame lagi untuk jalur arah Sobar ini teman-teman. Ini kalau dibuatkan pos untuk konten kreator ini sangat sangat masuk akal dan tentu sangat nyaman ya untuk membuat konten bersama di lokasi ini untuk mengangkat kembali legenda dari Alas Roban yang sangat terkenal dari zaman nenek moyang kita, karena dulu seluruh kendaraan yang ke Jakarta hampir semua pasti lewat sini ya teman-teman, di Alas Roban ini. Kalau sekarang sudah banyak jalurnya yang turun lewat di sebelah utara dan yang naik arah ke Jakarta di jalur selatan teman-teman. Bintang Perkasa teman-teman, turun di Alas Roban, berjalan pelan-pelan, ada 3 unit truk Fuso 4 Bintang Perkasa konvoy dari Jakarta ke timur ya teman-teman, mungkin pulang kandang ya, pulang kandang karena di Jawa Timur untuk kandang dari Bintang Perkasa. Oh ternyata banyak sekali teman-teman, full Bintang Perkasa pada sore hari ini. Masih satu lagi di paling belakang ya teman-teman, nanti kita pantau-pantau perjalanan dari Bintang Perkasa ke arah timur ini. Wis. Kosong nih Bintang Perkasa ki. Wah, rombongan pakai mana sih Mas? Iya. Langganan lewat sini semua. Lewat sini semua, Pak. Wis saiki halus kok kene penak. Langsung dari bawah teman-teman disusul truk box merah teman-teman dari Dinarino, belum kelihatan kepalanya karena tikungannya tajam sekali di sini.
Satu lagi Bintang Perkasa tertinggal. Oke. Wes. Center sengon dari atas turun di tikungan alas roban ini teman-teman. Kita tunggu dari bawah itu suara bergemuruh teman-teman, bergemuruh seperti truk besar ya. Arah naik teman-teman. Ini long box teman-teman. Nah, itu kelihatan kepalanya ya. Kosong nih, kenceng dari bawah naik teman-teman. Alas roban. Thank you.
Was, dari bawah. Was, awas, awas. Satu trailer teman-teman, satu trailer dari bawah di tikungan alas roban nih teman-teman. Kebetulan dari atas kosong ya, sepi ya, tapi ini trailer kosong ya. Ini versi tepat teman-teman. Oh, bukan. Oh, udah unit diesel teman-teman. Saya kira versi tepat tadi. Lok Sengon teman-teman, center muat kayu Lok Sengon ke arah atas naik ya. Tender muat tebu, tender muat tebu teman-teman dari arah atas turun ya. Tender boys, Grand Max di belakangnya adalah ini truk ankle naik box tender teman-teman. Sementara dari atas yang baru datang adalah tender dam teman-teman. Muat itu suaranya seperti ini teman-teman, gereng-gereng ya pada tikungan nanjak di alat beban ini teman-teman. Wes, satu trailer melintas di alat obian teman-teman. Satu trailer lagi ya. Ini sama belakangnya diikuti oleh truk jam. Nah, ini tikungan terberat ya teman-teman untuk alat obian itu ya. Mas, yang paling angel kene iki jalure Mas, sing paling berat lah jalannya. Tikungannya terlalu nekuk banget loh.